pelaku ini, terduga ini, dia memasarkan dan bertindak selayaknya seorang dokter, ya, dokter gigi dalam hal ini. Ya, dia memasarkan bahwa dia bisa memasang behel, kawat gigi. Padahal statusnya apa, Pak? Padahal belum jangankan izin, dokter gigi pun bukan. Oh, gitu loh. Dokter gigi juga bukan. Sehingga ya itulah dasar kami menangkap ya adalah undang-undang kedokteran ya pasal 78. Ya, di mana orang yang bertindak dan melakukan selayaknya seorang dokter. Gitu loh. Dengan ancaman hukuman 5 tahun, kurungan 5 tahun. Dan ada barang bukti yang diamankan? Kalau barang bukti itu kita ada hedge alat pengukur gigi, kemudian sarung tangan dan masker, serta handphone sarana yang dia gunakan di Facebook sesuai dengan nomor Facebook yang ada di Facebook. Sudah berapa lama beroperasi? Kalau untuk beroperasi itu masih belum ada jawaban yang jelas daripada pelaku. Cuman kalau daripada Facebooknya itu aktif sudah dari tahun 2015 sekitar bulan-bulan November Desember.